Oh, kita ambil dulu timing yang tepat. Nice. Kita langsung ke sini. Nah, berhasil. Old bat, I got your stuff. Okay. Fantastic. If I was 50 years older, I'd date you myself. Masalahnya, dia pakai makeup berlebihan. About time I show you what I know about chemistry. And a little biology. Kira-kira apa itu tuan? Ada yang tahu? I'm gonna tell on you. Ah, susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mail di Ismart Channel. Ya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan game Bully Scholarship Edition. Nah, gimana di episode sebelumnya? Seperti yang kita tahu, kita sudah melawan para anak-anak yang kaya raya, rich boys. Dimana kita mengalahkannya secara publik. Walaupun kita sudah mengalahkannya secara publik, tapi mereka menyerang kita dengan cara dikeroyok. Dan kita pun mengalahkannya. Nah, dan di episode sebelumnya juga kita sudah tahu bahwa kita sudah masuk ke chapter ketiga. Dan ada beberapa misi yang bisa kita jalankan, yaitu Cook Crush, ada Nerd Challenge, dan juga ada Balls of Snow. Jadi, seperti biasa, sebelum kita menjalankan misi utamanya, mari kita lanjutkan dulu misi kelasnya. Ini kelas apa? Art. Oke dah. Sebelum itu kita ambilin dulu deh. Nah, kita ambil senjata dulu. Oke dah, langsung saja kita pergi ke kelasnya. Nah, kelasnya itu di lantai 2 ya, kalau tidak salah. Maaf pak, lagi jalan ke kelas ini pak. Bukannya mau niatnya bolos pak, cuma tadi opening dulu pak. Nggak usah diburu lah pak. Oke, kita langsung ke kelas art. Nah, di lantai 2. Naik-naik, Jo. Jangan ditangkap loh pak. Buang-buang waktu. Nah, art 3. Dimana kalau kita lolos kita bisa mendapatkan bonus health. Okay. Kita langsung saja menggambar. Pas itu ya. Wow, ulang. Sorry. Nah, kena kan? Oke. Oh, kita ambil dulu timing yang tepat. Nice. Kita langsung ke sini. Nah, berhasil. Dapat tambahan lagi 75%. Kalau kita berhasil mencium gadis, kita dapat 75% bonusnya, Pak. Oke dah. Selanjutnya kalau sudah kelas art itu, kalau tidak salah kelas gym ya. Sudah, kita tunggu sampai kelas gym lagi, terus kita lanjutkan misi utamanya. Kita sambil nge-lockpick dah. Lockpick. Nah. Ini terbalik ya? Oke. Okay. Cowboy boots, nice. Oke dah, kita sudah jam 1, udah masuk kelas gym. Kita langsung ke sana. Kelas gym itu di bagian belakang ya, di dekat lapangan. Ayo, cepat-cepat kita pakai skateboard. Ya, malah ditangkap. Ada dekorasi guys. Wah, jatuh. Lari dah, sampai gampang. Nyaris ditabrak. Kita diburu. Cepat. Nah,
Kelas gym. Ini kelasnya apa? Berkelahi lagi. Nah, kalau berkelahi ini enak. Kenapa kita dapat gerakan baru? Oh iya, untuk gerakan baru itu kita belum dapat sama sekali lagi radio. Nanti dah kalau kita dapat radio lagi, kita belajar sama si hobo. Nah, tangkap, tangkap, tangkap. Nah, terus. Oke. Terus. Oke. Sampai. I have so many years ahead of me. Don't do it. My tender soul. Okay. Rush. That's right, Hopkins. Get close and personal. Terus tangkap, jatuhkan. You don't want to touch me. My smell is contagious. Terus. Stop moving around. That's better, Hopkins. Okay. Terus kita. Oh. Kena drop. Gimana sakit itu? Okay. My esteem fall any lower? My mom still thinks I'm a winner. Okay. All right, boys. I want to see you sweat. Ini. Okay, sudah. Kita dapat satu gerakan baru, gerakan knee drop atau penghancur bagian bawah. Iya kan, soalnya di bagian bawahnya disikut, sakit itu. Oke dah. Kita langsung, nah kan kelasnya hari ini udah selesai dua kelas, jadi kita bisa pilih beberapa misi. Nah, untuk misinya itu kita pilih seperti biasa yang paling deket dulu. Kita lihat di maps dah yang paling dekat yang mana. Yang di maps itu yang di dalam ruang kelas ya. Ya, yang di dalam ruang kelas. Oke dah, berarti kita kita beritabrak lagi. Ya, kita salah apa masalahnya? Kalau kita ke sini kita salah diburu loh. Oke dah. Kita langsung ke kelas, ke tempat misi yang paling dekat. Ini di mana ya? Di bagian di kafetaria ya? Ini misinya apa? Cook Crush. Kerusuhan dalam memasak. Berarti masih berhubungan sama si Edna. Si apa? Penjaga kantin yang jorok. Soalnya di episode yang lalu-lalu itu dia bersin di makanannya. How do I look? Great. Who's the lucky guy? Dr. Watt! The chemistry teacher? Uh-huh. I don't know what it is about that guy, but every time I get a look at his bald head and manic eyes, I go all gooey inside. Okay, that's enough information. Thanks. Yeah, it's true. Love is blind. I sure hope so. Hey, kid. I need you to do me a favor. Apakah favoritnya? Dr. Watts doesn't actually realize that we're going on a date yet. But we are. And I need to get ready. So, can you get me Ms. Phillips' perfume from the staff room? Perfume? You know where that is, right? Oh, and I almost forgot. Some candy and some sedatives. And for the sedatives, don't buy them. Just look for them in the trash. Yeah. Okay, I can do that. Good. Gorgeous. Okay. Berarti si Edna ini kan katanya mau date atau kencan sama si Mr. Watch. Katanya dia mau kencan tapi si Dr. Watch-nya ini masih Okay, kalau mau itu kita ini aja dah. Dia suruh kita menjauhkan. Jadi kita suruh menjauh dah. Halo. Okay, udah jauh kan? Okay, udah jauh. Kita langsung masuk. Intinya kita disuruh ambil beberapa item dari si Edna. Nah, kayak parfum dengan beberapa gula-gula atau candy. Permen. Katanya si Mr. Watts ini buat jadi kejutan, surprise pada saat dia nanti ngedate dengan si Edna. Nah, jadi sudah dapat satu tadi item. Tapi satunya entah kenapa udah ada sendiri, udah terkolek sendiri. Satunya di mana ini? Lihat di maps. Wah, agak jauh ya.
Oke dah, karena agak jauh kita pakai sepeda dah. Kita ambil sepeda dulu di bagian garasi di belakang. Itu di mana? Bagian belakang ya. Oke, turun. Oke, kita disuruh. Kita disuruh ambil ya. Oh, ambil dari tempat sampah. Nulik. Oke, udah dapat itemnya. Terus kita kembalikan Ketna. Entah apa tadi itu itemnya dia dapat di tempat sampah. Anyone want a piece of this? Oke, dah kita langsung ke tempat Edna di dapur. Aduh, sorry pak. Gak sengaja pak. Dapat rubber band ternyata di situ. Oke, kita parkir di sini aja dah. Oke, udah sampai. Nah, ini dia beberapa barang yang aku minta. Ada parfum. Hey, Edna, I got your stuff. Hey, Edna, you old bat, I got your stuff. Okay. Fantastic. If I was 50 years older, I'd date you myself. Soalnya, dia pakai makeup berlebihan. Where's the perfume? Jadi ngakak right sebenernya. Buset, diminum. Diminum parfumnya. I needed that. I get so nervous before a date. Yeah, well, good luck, Edna. Hey, kid, wait. I need you to do me a Masih favor. Ada ya? Another one? Apalagi? Yeah. What's in it for me? Ha! I won't spit in your food. Will you spit in Mr. Hattricks if I say yes? For you, kid, I'll do worse than spit. Okay. What do you want? I want to go on a nice date with Dr. Watts. Okay. So go then. Have fun. Yeah. Well, you know what you kids are like. You see a beautiful couple out on a date, and you're bound to do anything to ruin it. You got a point. Okay. So listen. I need you to watch out for me and keep those disgusting kids away. Okay. Katanya dia tidak mau diganggu date-nya. Jadi kita disuruh untuk jaga si date ke pas saat si Mr. Watts ya tadi namanya dengan si Edna ngedate. Kita disuruh jaga supaya tidak diganggu dengan anak-anak yang lain yang mau mengganggu kencan tersebut. Nah. Oke dah, berarti itu misi selanjutnya masih ada hubungannya dengan kencan si Edna dengan Mr. Watts. Oke dah, kita lihat misi selanjutnya itu yang paling deket di mana ya? Oh, ada dua sih, ada di kota sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kita coba yang di sebelah kiri aja dulu ya, kali. Oke dah, kita coba dulu yang di sebelah kiri. Entah apa ini yang di sebelah kiri. Cook's dead ya? Cook's dead. Oh, berarti ini ya tadi yang kencan dia bilang. Kita berarti kita langsung ke sana untuk membantu si Edna. Di daerah dekat tempat beli baju ya kemarin, dekat toko baju. Oke. Kita agak jauhin supaya nanti kita bisa pakai lagi. Di mana? Di sini. Di sini. Oh, di sini ya. Oke dah. Kita naik. Naik. Bukan itu toh Jimmy, naik sini. Oke. Oh, ada rubber band juga yang dibawa yang bisa kita ambil. Nah, kita jaga dari atas pohon. Ya. Apa sih naiknya? Bukan. Apa sih naiknya? Ya, itu turun, Mail. Ya. Lupa apa naiknya masalahnya. A little longer than a few minutes later. Oke, kita coba. R. Oh, R. Oke, kita langsung turun. Kita langsung ke bawah lah. Oke, kita jalan. Kita ambil dulu ini. Oke. Udah gak bisa. Mana sih? Oh, itu. Oke dah, kita langsung naik. Ternyata yang pencetan buat naiknya itu
pencet R. Nah, itu tadi tuh ada kesalahan teknis. Kenapa? Karena saya lupa pencetannya apa. Oke, okay, kita langsung naik. Nah. Lihat, Mr. Watts dan juga si Edna. Berarti kita pakai ketapel lagi ya. Oke. Okay. Pakai ketapel. Ini kita pakai. Jangan ganggu dong orang-orang lagi mesra-mesraan, malah diganggu. Jangan diganggu. Ini pasti juga mau. Ini juga pasti mau. Nice. Yuk, siapa lagi? Ini lagi ya? Ini lagi. Nah. Siapa lagi? Ini lagi ya? Jangan diganggu. Orang lagi mesra-mesraan malah diganggu. Mau. Siapa lagi yang lari? Ini lagi. Nice, kepala. Hah. Bilang jangan ganggu. Pasti. Nah. Siapa lagi? Ayo, ini lagi yang. Pokoknya yang lari-lari itu biasanya yang mau mengganggu. Siapa lagi? Ini lagi ya. Nice, kena. Ini lagi. Kena jarak jauh. Mantap, Mail. Sniper mode on. Yuk, siapa lagi? Yuk, siapa lagi yang mau ganggu? Masih ada yang berani? Oke. 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 Jangan ganggu dong. Oke. Utap. 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 Nah. Sampai kopi dia disini. Entah apa yang mereka bicarakan. Soalnya lagi fokus guys. Lagi fokus ke orang-orang yang datang mengganggu. Ayo, masih ada yang ganggu? Masih ada? Oke, berhasil dong. Tadi itu cuma kesalahan sepele. Oh no! The visions are back! Vision? Get back, foul fiends! Come on, gorgeous. It's about time I show you what I know about chemistry. And a little biology. Kira-kira apa itu tuan-tuan? Ada yang tahu? Nah. Ain't no stopping Jimmy Hopkins. Oke, masih ada satu misi yang bisa dijalankan. Misi Nerd Challenge. Oh, sepeda kita hilang ya? Kira-kira itu masih ada sepeda di depan yang bisa kita pakai. Sorry pak. Kita langsung ke mana ini? Kita langsung ke Misi Nerd Challenge saja. Untuk mendapatkan... ngelag. Kita langsung misi ke Nerd Challenge. Untuk mendapatkan tempat baru dengan tempat safe yang baru. Kita lihat ini challenge-nya seperti apa. Tempatnya di daerah sekitaran sini ya. Gimana? Di sini bawah? Atau di depan sini? Lewat depannya? Oke, lewat depan. Kita lihat misinya ini seperti challenge-nya. Nerd Challenge. Nerd itu, kalau tidak salah, ungkapan untuk kutu buku ya. Kutu buku. Challenge kutu buku. What's going on, sir? It's a club meeting. It's downstairs. Go ahead. Thanks. I might check it out. Oke. Katanya ada meetings di bawah. No. You can't use diplomacy to make the elf princess do that. Of course I can. You guys having fun? What are you doing here? You can't join our party. Give him a chance. Let him join if he can beat Fatty's Consumo high score. Why not? I can always use this place to crash. Berarti kita bisa gabung dengan komplotan mereka kalau kita bisa kalahkan skor di Consumo. Arcade. Nah, kita lihat ini Consumo. Berarti kita ini makan berarti kita harus memakan makanan yang bagus untuk tubuh dan menghindari makanan yang buruk untuk tubuh. Ada beberapa contoh di situ seperti nasi, ikan,
yang harus kita makan dan menghindari sumo sama blowfish. Oke, udah langsung kita coba. Ini. This isn't really very fun, Jimmy. Oke, ulang. Tadi itu masih belum tahu. Oke, udah. Makan. Pokoknya sampai poin kita ada 1000-an. Baru kita bisa kalahkan poin dari si peringkat utama di game ini, konsumo ini. Oke. Nah, sebenarnya dari sini juga kita bisa tahu makanan-makanan yang bisa kita makan, yang bisa kita makan dan yang harus kita hindari. Nah. Oke. Sini. I'm like super impressed. Nice. Nah, ini. Ini nih nasi dengan apel. Oke. Kayaknya bagian yang ini aku percepat aja dah. Pakai mode chipmunks lagi maksudnya. Supaya kayaknya ini rada-rada membosankan. Oke lah, kita pakai mode chipmunks. A few minutes later. Masih urutan kelima. Oke, dah, kita ulang sekali lagi. Kali ini kita harus menang karena kita sudah tahu peraturannya gimana. Oke. Thank you.
musiknya udah habis ya? Oke dah, musiknya habis, kita pakai musik sendiri dah. Oke, kalau tidak musik, kita bisa lebih tenang. Kita bisa lebih fokus. Ayo sini, sini, datang ke mulut saya. Oke, udah 115 sih, udah aman sih. Kita udah bisa selesaiin sih. Oke. Okay. Kira langsung kita bunuh diri dah. Nah. Akhirnya. 10 menit lebih. Cuman mainin ini doang. Intinya kita sudah berhasil. Dapat botol rocket launcher. Lumayan sekali. North Clubhouse. Ada juga radio yang bisa kita ambil juga. Oke, nice, nice. Another job well done. Kita ambil dulu dah radionya. Terus apa lagi? Oke. Sebenarnya masih ada misi yang bisa ini. Komik klepto dengan A Little Help 3. Tapi kita save dulu deh. Kita save dulu, save dulu, save dulu. Nge-save-nya di mana ini, by the way? Depan sini, oh ya depan sini, depan sini. Jadi, oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu gameplay dari game Bully Scholarship Edition-nya. Seperti yang kita lihat tadi, kita sudah masuk chapter 3 di mana karakternya ini yang bersalju. Dan ada kota baru yang terbuka yang di bagian sebelah kanan. Di mana mungkin chapter ini nanti dari yang sebelumnya itu katanya lebih berfokus kepada game yang Photoshop. Dan seperti yang kita lihat tadi, kita sudah mendapatkan tempat baru yaitu North Clubhouse dan juga tempat sebar di sini. Dan untuk episode selanjutnya kita bisa menjalankan misi A Little Help 3. Kita bisa dapat gerakan baru lagi dari si Hobo. Jadi, oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu gameplay dari game Bully Scholarship Edition-nya. Jika teman-teman suka dengan gameplay seperti ini, silakan teman-teman like, comment, and subscribe. Apabila sudah, silakan teman-teman nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time, and ta-da!